Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di sekitar rumpun bambu ya. Ini bambunya bambu tali kalau nggak salah ya. Nah, di sekitar rumpun bambu ini ternyata itu banyak tumbuh liar pohon senggani atau pohon harendong bulu nih ya tuh. Harendong bulu. Kita cek banyak bersama pohon-pohon yang lainnya liar ya. Nih. Ciri-cirinya ya. Nanti kita coba lihat yang sudah berbuahnya. Nah, ini belum buah nih. Tuh banyak ke bawah. Ini pohon harendong. Ya, jadi kalau nggak salah itu pohon senggani ada 3 jenis. Nah, salah satu jenisnya itu ini. Ini kalau nggak salah itu yang disebut dengan harendong ungu. Yang buahnya itu enak dimakan ya, tuh bagian belakangnya. Mari kita lihat yang tuh ada yang buahkan kan, beranakan. Kita lihat ya. Nih. Tuh ya. Ini buahnya kebetulan kecil. Pakai ya buahnya ungu harendong. Tuh. Ini kalau yang belum matang. Biasanya lebih besar lagi kan, ini kebetulan kecil-kecil banget ya. Tuh. Kita cek dalamnya ya. Tuh ungu. Enak nih, kebetulan lagi puasa nggak bisa nyobain ya, mohon maaf tuh. Banyak harendong. Tuh. Oleh pemilik kebun dia ditanamin pohon kapol. Tuh. Fakta ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini ya kan. Pohon harendong di sekitar rumpun bambu. Jadi buah harendongnya kayak gini nih.